dengan Bapak Syaw bisa tiga dan terat jadi proyek apa yang sedang dilakukan ini? Rumah untuk hunian pribadi atau? Ya pribadi. Pribadi. Berapa lama mi pengerjaannya ini Pak? Mungkin sekitar 6 bulan. 6 bulan. Di kira-kira perkiraan waktu untuk selesai ini kapan kira-kira? Ya mungkin sekitar 6 bulan. Berarti sekitar selesai lebaran di? Iya. Berarti ini hunian nanti ditempati oleh satu keluarga di? Iya. Ini kira-kira pendanaannya berapa besar sampai bisa segini? Ya mungkin kalau selesai mungkin ratusan juta. Ratusan juta di? Jadi bahannya ini siapa yang siapkan? Apakah kita yang berapa orang kita yang kerja juga bagian-bagiannya di dalam kita menjalankan jadi ini jadi proyek Pak berarti selesai April sekitar 6 bulan pekerjaan jadi Pak. Kira-kira berapa kamar yang ada di sini? Ya di atas 2. Dua di 3 semua. Berarti setiap hari ada 10 orang yang datang kerja di? Iya. Untuk kendalanya Pak, apa yang kendala yang sering terjadi ketika? Iya, bahan-bahan itu banyak. Bahannya di? Iya. Oke. Berarti biasa pengirimannya dari mana? Dari tokonya atau kita yang pijak? Iya, dari tokonya. Tokonya di? Iya. Dan bawa ke sini? Iya. Untuk bahan-bahan seperti ini bambu atau kayu-kayu Pak, di mana didapat? Di Jempang. Di Jempang, di berarti agak jauh juga di waktu sini. Iya. Untuk pekerjaannya Pak, berarti daerah Linggo saja atau ada daerah di luar Linggo? Ada dari di bawah. Oh, berarti tidak di Linggo saja ini yang kerja? Iya. Untuk tahap selanjutnya ini Pak, berarti tinggal finishing jadi? Iya. Berarti setelah lebaran kira-kira berapa hari setelah lebaran di sini tempat atau 1 bulan atau berapa minggu? Ya mungkin habis lebaran baru bisa masuk. Iya. Tapi selesai itu rampung semua kira-kira di langsung di tempat. Berarti untuk perlengkapannya nanti tuan rumah atau yang sudah memang ada yang disiapkan atau bagaimana? Tuan rumah yang disiapkan. Untuk perabotnya nanti di? Iya. Ini berarti untuk bagaimana pembayaran anunya Pak? Gaji tukangnya apakah per minggu atau per bulan atau per hari? Minggu. Berarti untuk saya Pak, terima kasih dengan terima kasih. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.